Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang saya sudah berada di kebun salah satu warga teman-teman. Dan terlihat di belakang saya itu ada seseorang ibu-ibu yang sedang pergi ke kebun teman-teman. Ya, saya nggak tahu apa mencari kayu atau sekedar hanya berkebun saja teman-teman. Seperti biasa teman-teman, tujuan saya kemari hanya untuk mencari tanaman hias yang berada di habitat liar teman-teman, tahu di hutan maupun di perkebunan. Oke teman-teman, langsung saja kita mencari tanaman hias yang unik dan yang pastinya asik dilihat teman-teman. Di depan saya sudah ada begitu banyak pohon kelapa, tapi yang ukurannya masih kecil-kecil teman-teman. Mungkin dia baru beberapa bulan baru ditanam di sini teman-teman. Dan sekarang ini masih dekat sama pemukiman warga teman-teman. Jadi di sebelah kiri saya sudah ada rumah. Jadi nggak terlalu jauh dari permukiman para warga setempat. Dan ini ada pohon bambu di depan saya teman-teman, yang terlihat habis ditebang. Terdengar sudah teman-teman bahwasanya waktunya sudah memasuki duhur. Mau tidak mau saya harus beristirahat dulu teman-teman, karena tidak sopan kalau kita berada di dalam hutan atau di dalam kebun tidak beristirahat waktu duhur datang. Semoga saja perburuan kali ini saya membuahkan hasil teman-teman, bisa mendapatkan tanaman hias atau bunga-bunga unik. Di depan saya ada sosok tanaman ganyong teman-teman. Tanaman ganyong ini bisa tumbuh besar lebih dari tingginya 3 meter teman-teman. Jadi bisa tumbuh dengan tinggi tanaman ganyong ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat tanaman ganyong ini buahnya teman-teman, atau umbinya. Dia sejenis tanaman rempah-rempah, mirip dengan lengkuyang. Buahnya dan juga mirip dengan apa itu, lengkuas atau jahe.
Kita tinggalkan yang ini, teman-teman. Dan mari kita lanjutkan perburuan mencari tanaman hias atau bunga-bunga unik. Ini ibu-ibu yang tadi, teman-teman. Ternyata dia mencari kayu, teman-teman, untuk bahan bakar masak di rumah. Saya juga menemukan sosok ekor naga, teman-teman, yang ukurannya masih mungil. Terlihat, teman-teman, di depan saya banyak rumah, teman-teman. Dan pemukiman warga yang cukup banyak di sini, teman-teman. Meskipun kampungan di sini terhitung masih kawasan hutan, teman-teman. Jadi cukup ramai di sini. Dengan bangunan jalan yang menggunakan dengan bahan paving. Saya menyusuri di tepi-tepian jalan, teman-teman. Barangkali saya menemukan sosok tanaman yang menurut saya unik dan cantik. Wah, ini teman, saya menemukan tanaman Syngonium, teman-teman. Ada dua jenis daunnya di sini, teman-teman. Ini yang dengan warna hijau polos dan ini putih polos, teman-teman. Saya belum begitu tahu, teman-teman, apakah ini ada dua jenis tanaman Syngonium ini atau satu jenis, teman-teman. Karena baru kali ini saya menemui tanaman Syngonium yang warnanya putih, teman-teman. Biasanya saya menemukan dengan daun yang hijau dan menjalar ke pohon. Jadi menurut saya ini unik, teman-teman, dan wajib untuk dikoleksi. Di sini juga ada, teman-teman, segerombol tanaman Syngonium. Sedangkan yang ini warnanya seperti baju batik, teman-teman. Ada yang hijau polos, ada yang seperti baju batik, dan ada warnanya yang putih polos, teman-teman. Ini juga ada di bawah pohon pepaya, teman-teman. Keren sekali, teman-teman, dan cantik dan juga menawan. Oke, teman-teman, saya menemukan Syngonium yang menurut saya lucu ini, teman-teman. Daunnya kecil-kecil, teman-teman. Hanya berukuran jempol tangan saya, teman-teman. Dan ini juga ada yang agak besar. Jadi ini saja, teman-teman, yang mau saya ambil untuk saya jadikan koleksi di rumah. Menurut saya unik dan lucu ini, teman-teman. Oke, saya tidak membawa alat.
Jadi saya terpaksa menjebol saja, teman-teman. Atau mencabut ya. Oh. Ini bisa saya putus akar yang memanjang ini. Nah, saya sudah mendapatkan, teman-teman. Dan ini saya mau ambil juga. Cantik dan lucu, teman-teman. Tiga gerombol tanaman Syngonium cantik dan lucu-lucu. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi hasil perburuan saya. Saya menemukan segerombol tanaman Syngonium yang cantik-cantik dan lucu. Jadi cukup segitu saja video saya kali ini, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Untuk saran dan komentarnya bisa di bawah di kolom komentar, bisa teman-teman komentar melalui akun YouTube saya, teman-teman. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam acara perburuan tumbuh-tumbuhan unik dan tanam-tanaman unik. Sampai jumpa.